Padahal dulu kita anuah janji, hari ini menang, esok minyak turun. Itu boleh diulang. Yang itu saya sebut tahun 2008. Betul. Kerana pada masa itu harga minyak kita tinggi ketimbang negara-negara pengeluar minyak, terutama Saudi. Masa Saudi sekitar 50 sen, kita mungkin RM1.80 sen. Betul lah. Sekarang seperti sudah tahu, kita RM2.05, Saudi RM2.95. Ya. Negeri minyak, pengeluaran minyak yang murah ini hanya di Brunei. Kos dah bertambah. How do you then relate a cost in 2008 with 2024? It's basic economics. Ya. Tapi yang penting, bila kita naikkan umpamanya, kita tarik subsidi untuk diesel, dia bagi rakyat terbanyak. Kalau ada umpamanya hari ini, kalau ada betul-betul orang yang susah, yang terkesan, boleh maklum, kita bantu. Umpamanya kebun sayur Cameron Highlands itu kemudian kita buat kajian teliti, tertinggal dia. Dia kata kalau gitu kita terpaksa naik sebab kita guna banyak diesel. Lebih consider. Dia tak ada masalah. Kalau maknanya daripada 4 bilion kita tinggal dapat 3.5 bilion, fine. Tapi jangan ada kesan yang membebankan rakyat yang susah. Itu sebenarnya pendekatan kita ambil. Saya nak bagi maklum kepada saudara, kita betul-betul, saya ya sekarang PPM, saya tidak mahu tindakan yang sebenarnya yang akan menyebabkan rakyat terbeban. Ya. Kalau kata okay, kadar inflasi, memang kadar inflasi rendah. Inflasi rendah maknanya apa? Barang-barang naik sikit. Saya tak kata tak naik. Tapi kadang-kadang dalam perbincangan kita, Anwar kata harga barang tak naik. Tak ada. Inflasi yang terendah di ASEAN. Inflasi terendah maknanya kenaikan kecil. Ada masih berlaku. Ya. Saya bukan duduk di kayangan. Ya. Saya masih turun ke bawah. Tiap hari Jumaat saya masih ke warung. Ini sebagai ajanda wajib sebelum ke jemaat. Dan di warung itu maknanya warung yang sederhana lah, tidak restoran lima bintang. Yang tu untuk Securities Commission. Gurau-gurau.